wanita hari ini. Penghayatan untuk pembulaan wanita hari ini. Apa khabar dengan Baik, baik, baik. Suhairi dan juga Arina Barat. Paduan suara tu macam dua-dua tengah bercinta. Macam. Demi chemistry tu adalah. Baik, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ini persembahan pembukaan daripada Arif Bahran dan juga Sarah Suhairi. Bicara rasa membuka tirai untuk wanita hari ini. Yeah. Darina, lagu tadi macam saya pernah dengar. Okeylah, baiklah. Ini adalah lagu
OST untuk drama Sarah Sajidah. Betul. Arif tadi dia bagi tahu kali pertama dengar dia rasa macam Arif menyanyi dengan Dayana Faizah katanya. Saya cuba camkan pada peringkat awal. Saya kata, saya cari siapa-siapa. Oh, Sarah Suhairi. Dan saya kata paduan suara yang cukup-cukup indah sebenarnya untuk lagu ini. Tapi kita nak tahu juga bicara rasa ini, apa ceritanya? Penuh apa hayatan apa bicaranya? Bicara rasa menceritakan tentang sebuah relationship yang orang boleh cakap toxic lah. Tapi dia orang still mahu teruskan relationship tu. So, dari lagulah kita menyampaikan bicara apa yang kita rasa. Dari segi gabungan Arif dan juga Sarah Suhairi ini, bagaimana sebenarnya tercetusnya idea untuk berduet bersama? Sebenarnya kita orang daripada last year masuk reality TV show. Betul. Jadi kami berdua masa tu Sarah soundcheck and Sarah punya partner tak sampai, and then Baran stand in untuk Sarah. Jadi dari situ macam orang cakap, Sarah punya suara dengan Baran blend. Dan juga dari New Year kita orang dapat banyak request daripada peminat macam, Sarah duetlah dengan Baran. Baran pun dapat banyak request. Jadi feedback-feedback yang kita dapat tu kita make it into a song. Selepas dari padukan suara ini dan terhasilnya bicara rasa, bagaimana pula respon peminat? Respon diorang, alhamdulillah semua okey. Tapi sekarang ni lagu ni baru nak, orang cakap baru nak apa? Kita baru nak start perangkap untuk climbing lagi. Macam dah naik dah. Dan terima kasih kepada komposer lah, Sang Hitam dan juga Sirhan kerana menciptakan lagu yang indah ni. Baik. Mungkin apakah yang tadi, apakah rancangan anda untuk masa datang sebagai pasangan duet? Perancangan kami sebenarnya Sarah pun solo singer, saya pun solo singer. Jadi kami dua ada banyak benda nak belajar. Baik. Sebab kita orang pun baru nak berduet. Jadi chemistry tu kena ada. Perancangannya kita orang tengok apa perancangan 2020 lah, kalau ada rezeki kita orang boleh duet lagi. InsyaAllah. Kita tengok management macam mana. Kami doakan yang terbaik untuk perjalanan karier Sarah Suhairi dan juga Arif Baran. Ada mesti kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okey. Dan yang pastinya kita dah banyak nak dikongsikan. Dan ada sesuatu yang istimewa juga ingin dikongsikan oleh Raja Sofi bersama dengan Enik World. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Raja Sufi Raja Arif. Dan saya mewakili produk daripada Enik World Sendia Berhad hari ini. Ingin berkongsi dengan anda rangkaian produk Glow Glowing. Okey, di hadapan saya ada dua rangkaian produk, iaitu Glow Glowing Beauty Skincare dan juga Susu Tauhaj. Yang pertama saya nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan Glow Glowing Skincare. Apa yang saya nak kongsikan, kalau anda mempunyai masalah seperti jeragat, jerawat ataupun kulit kusam, anda boleh amalkan secara konsisten insyaAllah. Sehari dua kali penggunaan boleh boleh digunakan oleh lelaki maupun wanita, okey. Dan kemudian bila dah okey kulit anda tu, dah dapat hasil yang berpuas hati, anda boleh amalkan 4 dalam 1. Dan kemudian yang paling penting adalah penggunaan secara konsisten, amat kami galakkan. Dan kemudian susu Tauhaj pula sesuai untuk seisi keluarga, ibu mengandung, lelaki dan juga wanita. Kalau anda mungkin ada masalah kurang tenaga, jadi anda boleh amalkan sehari dua kali. Bila dapat hasil yang puas hati, boleh amalkan sehari dua kali, sehari sekali sahaja. Okey, penggunaan yang penting adalah rasa ni memang sangat sedap. Rasa campuran honeydew dan juga apple hijau. Jadi penggunaan dia, kami kalau boleh saya nak kongsikan sikit kepada anda, bancuhan dia adalah menggunakan air sejuk. Dan kemudian sebab kita nak kekalkan antara vitamin ataupun khasiat yang ada dalam air ni, dan kalau boleh nak mudahkan anda, gunakan shaker. Jadi mudah untuk kita bancuh dan kita hadam untuk setiap hari. Okey, jadi kalau anda malas nak fikir, malas nak pening, yang penting adalah pastikan ada logo hologram untuk beli produk kami. Boleh telefon saja nombor tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan rangkaian produk daripada Glow Glowing Beauty Skin. Okey, jadi saya kongsikan kepada anda, nombor telefon pun dah tertera di kaca TV anda. Rebut peluang ini untuk anda boleh menikmati susu Tauhaj seisi keluarga ataupun mungkin mempunyai masalah seperti kulit jeragat, kulit kusam. Boleh amalkan set 5 dalam 1 dan kemudian set 4 dalam 1. Nombor telefon tertera di kaca TV anda ataupun anda boleh lihat juga di Instagram kami dan juga di Facebook seperti yang tertera di kaca TV. Sekian daripada saya, Raja Sufi Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raja Sofi untuk berkongsi dengan kita tentang kehebatan produk dari Enik World. Jadi pada ini satu topik yang menarik kami akan bawakan kepada anda mengenai sedekah. Masyarakat Malaysia memang cukup prihatin, namun kini timbul pula keraguan mengenai kita apabila ingin menyumbang, ingin memberi sedekah malah untuk membantu. Jadi inilah situasi di mana bagi si penerima, mereka menyalahgunakan sedekah. Sekejap ini kami nak bincangkan topik ini. Jangan ke mana-mana. Kita terus berhibur bersama Arif Baran dan juga Sarah Suhairi. Best part. Thank you.
the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. Sedekah ialah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu mahupun jumlah. Sejak kebelakangan ini tular di laman sesawa mengenai salah guna sedekah. Golongan peminta sedekah ini sering mereka-reka cerita tentang kesusahan hidup untuk meraih simpati daripada masyarakat. Individu yang tidak bertanggungjawab ini seolah-olah sudah selesa dengan meminta sedekah di merata tempat. Namun, hasil pemberian daripada masyarakat disalahguna untuk kepentingan diri sendiri seperti membeli dadah atau menggunakan anak untuk meminta sedekah bagi membayar hutang. Pelbagai tindakan dilakukan, akan tetapi isu ini masih lagi berleluasa. Golongan peminta sedekah ini mengambil kesempatan terhadap masyarakat dengan meraih keuntungan atas simpati orang ramai. Actually ramai minta orang sedekah dekat Kuala Lumpur ni. Kalau kita tengok mereka ni bersepah-sepah dan kita tak tahu mana dia orang ni sebenarnya datang. Saya rasa mereka ni memanipulasikan keadaan. Contohnya kalau yang minta sedekah tu adalah bayi yang telah diguna pakai banyak-banyak kali, tapi kita lihat daripada ibu yang berbeza-beza. Secara tak langsung kita akan katakan bahawa itu adalah penderaan kepada bayi tersebut, dan secara tak langsung menunjukkan bahawa itu adalah penyelewengan kepada keadaan sedekah itu sendiri. Biasa diorang akan bawa satu pamphlet yang menunjukkan diorang buat kutipan untuk sama ada untuk sekolah anak yatim. End of the day, I pernah nampak diorang duduk kat Cubistro, diorang minum teh tarik. So sejak benda-benda ni berlaku, I dah memang tak bagi lagi dah sumbangan pada diorang. Kalau saya nak, I terus walk in, I terus bagi diorang sumbangan directly. Kita sendiri yang boleh menilaikan. Maknanya kita sendirilah kalau kita dah tahu, eloklah kita bagi pada tempat yang lebih memerlukan. Saya akan bersedekah, saya akan lihat kepada keadaan. Kalau saya yakin itu adalah sedekah yang betul, saya akan buat. Kalau tidak, kita kena laporkan kepada pihak yang berkuasa supaya untuk mengambil tindakan terhadap yang meminta sedekah tersebut. Itu serba sedikit berkenaan dengan laporan dan juga pandangan orang ramai di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini, salah guna sedekah. Baru-baru ini sememangnya tular beberapa situasi yang menimbulkan keraguan dan kemuskilan dalam masyarakat kita kerana ada setengah pihak mengambil kesempatan untuk meminta sedekah tetapi untuk tujuan yang tidak baik. Saya pasti kisah yang baru saja kami paparkan tadi hanyalah secebis seperti kisah masyarakat, dan banyak lagi orang kata perkara yang cukup serius untuk kita pertimbangkan, terutamanya bagi masyarakat Malaysia yang cukup prihatin tetapi dimanipulasikan kebaikan ataupun nilai murni itu. Jadi bersama dengan kita di studio pada hari ini adalah Puan Nina Najwa Muhammad Rashid, seorang perunding psikologi klinikal bersama dengan kita, dan juga Puan Sulaiman Daud, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih bersama kami hari ini. Terima kasih kedua-duanya. Dan berbalik kepada topik kita, salah guna sedekah, dan apa yang kami kongsikan sebentar tadi itu gambaran sebenar yang berlaku ketika ini.
yang telah pun menjadi tular. Kita nak mulakan dengan Puan Najwa terlebih dahulu. Bila sebut tentang sedekah, kadang-kadang dalam masyarakat kita ni dah tak tahu dah nak membezakan. Kadang-kadang ada setengah peminta sedekah ini menggunakan konsep derma. Sebab kita tahu tujuan yang sama untuk meminta duit, meminta dana, tetapi mungkin caranya itu disalahgunakan. Mungkin Puan Najwa boleh kupas. Okey, terima kasih. Sebenarnya kalau kita tengok situasi dan isu ini sekarang sangat membimbangkan ya. Dan sangat membimbangkan macam kita tengok kebanyakannya peminta sedekah dan juga organisasi-organisasi tertentu juga memanipulasikan konsep ni sebab mereka mengetahui tentang betapa prihatin rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia ni ada empati yang tinggi. Yeah. Okey. Seterusnya kalau kita tengok sebenarnya konsep derma ni biasanya dia terlibat dengan beberapa organisasi. Yeah. Dia minta dana untuk keperluan organisasi tersebut. Okay. Kalau meminta sedekah mereka mungkin untuk keperluan mereka sendiri. Kalau kita tengok realiti di masyarakat Malaysia, kebanyakannya faktor-faktor penyebab kepada mereka memerlukan dana atau meminta sedekah adalah kerana satu disebabkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi, kehilangan kerja dan sebagainya. Keduanya adalah faktor kekurangan, kurang dalam pendidikan. Okay. Bila kurang dalam pendidikan, mereka mengambil jalan yang mudah sedikit untuk mendapatkan pendapatan. Okay. Ketiganya, mereka adalah ejen kepada sebuah institusi lain ataupun organisasi lain yang menggunakan mereka ni menjadikan mengemis ni sebagai satu pekerjaan. Kalau kita tengok ada itu memang satu situasi yang bahayalah di mana mereka mempergunakan. Di sini kita tengok ada kadang mak lain tiba-tiba anak yang satu anak yang sama bertukar-tukar mak. Kenapa? Sebab mereka mungkin ada dalam satu organisasi dan organisasi ni yang menggunakan mereka untuk mendapatkan apa kepentingan diri sendiri. Faham? Itu antara penyebabnya dalam situasi masyarakat hari ini. Ya, betul. Okey, Puan Salamah, dari sudut Jabatan Kebajikan Masyarakat, mungkin kita boleh kenal pasti antara punca-punca individu-individu ini ataupun sekelompok kumpulan ini menjadi pengemis ataupun mencari jalan mudah untuk meraih duit. Kalau berdasarkan statistik daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, melalui temubual yang kita jalankan terhadap pengemis tersebut, mereka menyatakan bahawa mereka mengemis kerana ketiadaan pekerjaan, ketiadaan tempat tinggal dan juga mempunyai penyakit melarat yang tidak membolehkan mereka bekerja. Okay. Dan juga ada yang OKU mental serta OKU selain pada mental lah, contohnya fizikal dan sebagainya. Dan kalau kita daripada pemerhatian pihak kami pula, kenapa ramai juga orang yang mengemis ni kerana sikap prihatin masyarakat Malaysia yang mereka mengambil kesempatan atas kemurahan rakyat Malaysia ni untuk bersedekah. Sebab bagi kita kalau seringgit apalah salahnya untuk disedekahkan. Mereka lebih memerlukan. Tetapi sebenarnya itu yang menyebabkan mereka mudah menipu dan agar dapat meraih simpati daripada masyarakat lah. Berbeza dengan mungkin meminta sedekah pada zaman dahulu. Jadi sekarang mereka cuba memanipulasikan keadaan untuk mendapat pendapatan yang mudah. Kalau mereka pergi duduk di satu tempat, contohnya pasar malam, dalam 3 jam pun mereka telah memperoleh sebanyak RM300, RM400 satu hari. Tapi dari pihak JKM sendiri, ada tak sebarang prosedur ataupun akta sebenarnya bagi golongan yang meminta sedekah ini? Untuk makluman semualah, JKM menggunakan akta orang papa 1977. Bagi pengemis yang berumur 18 tahun ke atas dan Akta Kanak-Kanak 2001 bagi pengemis yang terdiri daripada golongan kanak-kanak bawah 18 tahun. Walau bagaimanapun, JKM juga bagi menangani isu pengemisan ini, JKM mengambil pendekatan secara holistik lah, dengan penglibatan pelbagai pihak. Sebab kita tengok pengemisan sekarang ni bukan bawah bidang kuasa JKM sahajalah. Jadi antara akta-akta yang digunapakai oleh agensi terlibat dalam contohnya operasi bersepadu yang kita laksanakan bersama, Akta Immigration 1959, 1963 dan Peraturan Immigration 1963 di bawah Jabatan Immigration,
Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 di bawah PDRM. Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 di bawah pihak berkuasa tempatan. Akta Kesihatan Mental 2001 di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga Akta Kutipan Rumah ke Rumah dan Jalanan di bawah PDRM jugalah. Dan juga elemen-elemen di bawah Jabatan Agama Islam bagi kutipan derma berasaskan berunsurkan keagamaan. Okey. Baik, penerja, kita dah melihat bagaimana beberapa statistik dan juga desakan hidup dan pelbagai faktor menjadikan mereka ini pengemis, minta sedekah dan mencari jalan mudah. Tetapi yang kita dapat lihat, kebanyakan yang dieksploitasi atau dimanipulasi juga adalah golongan wanita, kanak-kanak. Dia yang memudahkan orang untuk merasa kasihan, merasa simpati. Jadi dari sudut itu, secara psikologi ini, apa pandangan Puan? Okey, kalau kita tengok dia masalah dia mereka menggunakan satu figure yang lemahlah kalau kita tengok kita panggil kalau kanak-kanak ni kita panggil minor lah. Minor lah, golongan minor kerana mereka golongan yang bukan dia tidaklah macam dia bukanlah satu yang major lah kalau kita buat sesuatu tu. Dia adalah golongan minor. Okey, kenapa kita menggunakan kanak-kanak? Sebab kanak-kanak ni satu dia vulnerable. Vulnerable tu maksudnya lemah dan juga akan mengikut saja apa arahan yang diberikan. Okay. Jadi sebab tu kita banyak kalau kita tengok mengemis adalah golongan sama ada golongan ibu yang berusia 30-an ke 40-an dan juga anak yang berusia malik malah masih bayi pun ada. Kenapa? Sebab mereka berdua perempuan dan juga kanak-kanak ini adalah golongan yang kita tengok yang bukan kita nak cakap kita bukan bias ya seksis dan sebagainya dari segi wanita. Wanita pun ada empower dan sebagainya. Betul. Cuma kadang-kadang orang menggunakan sifat lemah lembut wanita dan sebagainya untuk mendapat kepentingan sendiri. Okey, apa yang saya lihat di sini adalah bila kita menggunakan kanak-kanak, mereka menggunakan kanak-kanak sebagai satu alat untuk mendapatkan sesuatu. Dari sudut okey, kalau kita tengok dari konsep sedekah ni, dia macam kadang-kadang orang yang meminta sedekah ni, orang yang tak pernah meminta sedekah boleh belajar daripada orang yang meminta sedekah. Contoh, kalau kita tengok dalam teori modeling lah, dalam satu teori daripada psikologi, kita peminta sedekah yang lain ni adalah satu model kepada orang yang contoh dah kehilangan kerja. Dia melihat, oh, meminta sedekah ni satu jalan mudah yang boleh saya dapatkan duit and mungkin saya boleh guna satu lagi alat membantu. Alat bantuan saya adalah kanak-kanak untuk mendapatkan apa yang saya mahu. Jadi dia benda tu dia model. Peminta sedekah lain dia dah memang buat kerja meminta sedekah. Orang lain yang tak ada kerja belajar dari situ. Itu salah satu faktor ni. Selain daripada itu, kita boleh lihat memang sikap empati lah, empati dan juga peneguhan tingkah laku. Kita panggil dalam bahasa Inggerisnya positive reinforcement. Okey, positive reinforcement tu yang mana bila kita bagi, kenapa minta sedekah ni sering terjadi? Sebab dia dapat apa yang dia nak. Bila kita bagi, kita bagi sesuatu pada dia. So dia rasa macam oh it's acceptable. Senang dia dapat. Ya, ini acceptable. Maksudnya okey, maksudnya kerja yang aku buat ni masih diterima masyarakat. Jadi dia mendapat satu positive reinforcement untuk meneruskan tingkah laku meminta sedekah pada masa akan datang. Okey. Situasi ini juga memberi keyakinan kadang-kadang ke dalam kalangan orang yang melihatnya jatuh kasihan, rasa simpati dan sebagainya. Cuma apabila baru-baru ini tular beberapa situasi yang membuatkan ada dalam kalangan masyarakat kita dah membuka mata, dah mula menilai, selama ni dia dah timbul keraguan. Betulkah aku memberi sedekah pada orang yang betul? Ataupun aku sebenarnya pun terlibat sebab membantu pada jalan yang salah. Dan timbul pula nilai rasa kepercayaan itu semakin pupus, semakin hilang. Dan kemudian akan ada rasa semakin berhati-hati. Ini nak bagi ke? Tidak. Kita pula ada keraguan. Padahal kita sedekah tu nak ikhlas. Ikhlas sebab kita fikir saham akhirat betul, kita. Betul. Ini yang menyebabkan kita pula sebagai masyarakat dah ada hilang nilai kepercayaan hanya kerana timbulnya situasi-situasi ini. Bagaimana? Okey. Macam saya kata tadi, kita mungkin kita boleh cari alternatif lain. Bagaimana untuk kita membantu mereka? Seperti mana orang-orang di contoh dekat pasar malam kan kita biasa tengok memang banyaklah orang minta sedekah. Okey, sebenarnya sebab dia orang punya goal aim dia untuk dapatkan duit. Okey, why don't kita bagi benda lain untuk
fulfill the needs of them. Okay, needs diorang adalah makanan, tempat tinggal, pakaian. Saya kira kita ada homeless shelter kan dekat dengan HKL. Di bawah Yayasan Kebajikan Negara. Betul. Kita ada home shelter untuk homeless di mana ada baju dan sebagainya, tempat tinggal, dan mereka boleh, kalau ada yang bekerja, mereka boleh pergi bekerja dan kembali semula. Jadi itu adalah pendekatan yang sesuai untuk mereka supaya kita tak ada, kita bukanlah nak menggalak. Kita nak menggalakkan supaya mereka rasa, oh, kalau saya buat begini, saya akan dapat duit. Tak, kita bagi satu alternatif lain. Okey. Okey, yang dalam masa yang sama, itu membantu mereka dan memenuhi keperluan keperluan mereka, makanan dan sebagainya. Okey, itu satu yang menarik sebenarnya. Okey, Puan Salamah, kita dah bincang. Tadi kita dah lihat daripada sudut individu, tapi yang menarik kita nak kupas ni pula, apabila ada wujudnya sindiket, yang orang kata mengambil wanita, kanak-kanak dan sebagainya, mungkin ada tak sebarang cara ataupun inisiatif daripada JKM sendiri untuk membanteras perkara ini dan juga untuk memandu masyarakat untuk tidak tersalah memberi sedekah? Okey, sebenarnya kita tidak menafikanlah adanya unsur-unsur sindiket bagi pengemisanlah. Walau bagaimanapun, sebenarnya untuk sindiket, ia adalah di bawah bidang kuasa pihak polis. Di mana tadi saya ada sebutkan mengenai Akta Anti Pemandangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007 itu. Jadi pihak polis memang mengalu-alukanlah mana-mana orang awam yang mengetahui wujudnya unsur-unsur sindiket. Mereka perlu melaporkan kepada pihak polis supaya pihak polis dapat mengambil menjalankan siasatan ataupun mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Jadi sebab kalau tidak ada laporan, jadi pihak polis tidak dapat bertindak. Okey. Okay, saya nak tambah sikit. Kalau katalah contoh yang viral-viral tu, itu boleh kita istilahkan sebagai yang boleh kita jadikanlah sebagai sebuah laporan atau sebagai mungkin masyarakat boleh bawa ke tengah. Oh, ini dah dilapor. Okey, saya pergi balai polis. Saya cakap, ini saya nampak orang ni sekian. Macam mana tu? Pihak polis memang memerlukan laporan daripada orang awam untuk tampil membuat laporan. Jadi saya kira memang bolehlah mana-mana orang yang mengetahui perlu melaporkan. Dan kita tengok kalau kes viral pun, contohnya viral tentang apa tu, seorang wanita sedang bermain judi di dalam di sambil siang lain malam karaoke. Banyak kes. Viral itu memang sangat perlu juga bagi menyedarkan orang ramai bahawa sebenarnya mereka sebenarnya meminta sedekah adalah untuk kepentingan sendiri. Bukannya betul-betul mereka susah guna menggunakan smartphone dan sebagainya. Tetapi laporan kepada agensi-agensi berkaitan, contohnya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat juga adalah perlu. Agar jabatan tahu adanya aktiviti pengemisan di kawasan atau komuniti tersebut. Sebab kalau kita tengokkan banyak pasar malam yang dibuka yang mungkin tidak diketahui oleh agensi-agensi terbabit. Okey. Tapi saya juga ada kemusykilan. Bagaimana kalau kita lihat ada sesetengah pihak ataupun individu yang menggunakan kanak-kanak sebagai subjek untuk meminta sedekah? Bagaimana sebenarnya yang boleh tindakan kita lakukan ke atas mereka ini yang mempergunakan kanak-kanak? Okey, kalau kita tengok ada sesetengah pusat jagaan dan sebagainya menggunakan kanak-kanak sebagai subjek untuk meminta sedekah, sebenarnya di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, sekiranya pusat jagaan tersebut berdaftar, pihak jabatan boleh melaksanakan tindakan pengawasan seperti arahan penutupan dan juga pendawaanlah ke atas pusat jagaan tersebut. Dan juga bagi kanak-kanak yang dieksploitasi tersebut, sebenarnya di bawah Seksyen 32 Akta Kanak-Kanak, ibu atau bapa atau penjaga kepada kanak-kanak tersebut boleh dikenakan, jika sabit kesalahanlah, boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kanak-Kanak, di mana mereka boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama 20 tahun dan juga dikenakan perintah khidmat masyarakatlah. Dan kanak-kanak yang diselamatkan pula, jika digunakan tadi, akan dikembalikan, satunya akan dikembalikan kepada keluarga oleh pelindung dan juga oleh mahkamah lah. Dan juga di bawah Seksyen 30(1A), kanak-kanak itu, ibu atau penjaga atau bapa kepada kanak-kanak itu perlu menyempurnakan bond daripada mahkamah yang diperintahkan oleh mahkamah kanak-kanak agar mereka menjalankan tanggungjawab sepenuhnya, betul-betul menjalankan tanggungjawab terhadap anak-anaklah. Sebab kita tengok memang anak-anak itu sebenarnya adalah di bawah
perlindungan dan penjagaan ibu bapa, dan mereka tidak sepatutnya membiarkan anak-anak dieksploitasi oleh pihak lain. Dan juga jika sekiranya ibu atau bapa atau penjaga itu tidak sesuai, jabatan juga akan mencari orang yang layak dan sesuailah melalui perintah mahkamah juga. Dan juga satu lagi, jika tidak ada kedua-dua alternatif tersebut, tidak ada alternatif yang terakhir, pilihan terakhir adalah dengan menempatkan kanak-kanak tersebut di institusi tempat selamat kanak-kanak lah. Tetapi kita tidak menggalakkan, kerana bila penempatan di institusi, dia akan menjarakkan mendapat persekitaran dan juga aspek kekeluargaan lah. Okey, baik. Untuk Puan Najwa, kata-kata ada juga kadang-kadang situasi macam pusat tahfiz, kan? Kemudian apabila kita nak bersedekah dan sebagainya. Tapi kita sebagai ahli masyarakat, secara psikologi ni kita dah ada dilema, kita dah ada keraguan dan sebagainya. Jadi apa panduan terbaik kepada ahli masyarakat untuk sama ada menyumbang ataupun tidak, supaya perkara ini tidak berleluasa? Okey, kalau kita tengok, macam kalau dia minta derma di kedai dan makan dan sebagainya, itu kita pastikan kita mungkin bukan kita nak menyibuk, tapi kita pastikan yang institusi itu benar-benar wujud ataupun tidaklah. Pertamanya kita macam tengok anda dari mana, tanya baik-baiklah anda dari mana dan sebagainya. Kita just to make sure, and then saya menggalakkan adalah untuk kita ianya lebih baik untuk kita sendiri ke tempat tersebut dan melihat betul ke institusi ini memerlukan bantuan. Wujud atau tidak? Ya, wujud atau tidak. Ataupun sekadar menggunakan nama yang direka-reka. Ya, direka-reka dan manipulasikan keprihatinan dan kebaikan masyarakat Malaysia ini. Faham. Dan sebenarnya perbincangan ini memang menarik, tapi kita dah sampai ke penghujungnya. Mungkin sedikit pesanan daripada Puan Sulaimah untuk mereka di luar sana yang orang kata nilai masyarakat dalam hidup rakyat di negara kita ini memang sangat tinggi, dengan pemurah hatinya, dengan baik hatinya. Bagaimana sebenarnya kita nak mengingatkan kepada semua? Okey, kita sebagai rakyat Malaysia, masyarakat awam, kita mendermalah atau memberi sedekah di tempat yang betul lah. Semak dahulu tempat-tempat tersebut sama ada memang betul wujud ataupun kalau orang susah, semak juga. Mungkin dalam komuniti kita sendiri pun ada orang yang susah. Jadi kita dapatkan kepastian dan barulah kita menderma. Sebab kita pun nakkan kalau derma kita sebenarnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh orang-orang yang berkaitan. Lah. Okay. Dan juga sebenarnya supaya kita nak menggalakkan juga masyarakat kita ni, supaya mereka sedar bahawa jangan memberi kepada orang yang mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Okey. Dan kalau ada sesuatu timbul keraguan terhadap peminta sedekah tersebut, bolehlah membuat laporan ya. Ya. Boleh menghubungi, kalau nak buat laporan mengenai pengemisan, boleh hubungi talian kasih di 15999 dan juga boleh menghubungi terus Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah atau mengemukakan email. Dan nombor telefon atau email boleh diperoleh daripada laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat di www.jkm.gov.my. Baiklah. Kita ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini, Puan Najwa dan juga Puan Sulaimah, kerana sama kita serba sikit, serba ringkas. Kita harap apa yang kita telah bincangkan pada hari ini telah menjadi panduan kepada kita ahli masyarakat yang prihatin. Rina. Terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Baik, kita kembali lagi dalam Wanita hari ini. Dan ini satu yang juga istimewa, kami ingin terus bawakan kepada anda. Saya bersama dengan Puan Azizah Arifin, konsultan untuk Afiat Olive House. Baik, terima kasih Puan Azizah bersama-sama dengan kami. Okey, jadi sekarang kita tengah musim cuti sekolah. Betul. Bila kita cakap pasal kesihatan, kadang-kadang kita nak sentiasa kesihatan yang baik supaya kita dapat ceria di sepanjang percutian ini. Tapi ada juga kes demam dan sebagainya, tak sihat dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana kita nak terus menjaga kesihatan kita. Baik, terima kasih Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih lagi dalam mood orang kata cuti sekolah, ya, terutama anak-anak kita yang masih lagi bersekolah memang sangat enjoy lah dengan pelbagai aktiviti bersama dengan ibu bapa. Dan ibu bapa pun termasuk juga adalah antara orang yang sibuk juga sebab menerima pelbagai undangan, ya. Betul. Setiap minggu ada saja undangan, majlis perkahwinannya, akikahnya, majlis berkhatan dan sebagainya. Dan ada juga yang masih lagi meneruskan percutian bersama dengan sisi keluarga. Dan bila bercuti tu faham-faham jelah, ada sesi food hunting, nak mencuba pelbagai jenis makanan tu je. Di destinasi
destinasi-destinasi yang mereka kunjungi. Dan kalau kita tak jaga ataupun terlalai sedikit tentang bab penjagaan makanan ni, itulah yang boleh menyebabkan mam, sesama, batuk dan sebagainya. Sebab kadang-kadang badan kita tak cukup vitamin, mineral dan sebagainya. Kan? Mana sempat nak cari buah-buahan, sayuran nak bagi cukup makan dan sebagainya. Kan? Jadi kalau kita tengok dalam konsep Islam pun memang telah diajar daripada awal untuk kita mengamalkan konsep kesederhanaan dan jangan berlebih-lebihan. Ya? Contoh, kalau kita menerima undangan majlis perkahwinan dan sebagainya, jadi kita bersederhanalah dalam menikmati juadah yang disediakan. Contoh, kita dah tahu, dah ada sedikit sebanyak ilmu nutrisi yang kita belajar. Jangan berlebihan dalam mengambil protein, contohnya daripada sumber daging. Jadi sebab itu, kalau berlebihan boleh menyebabkan masalah pencernaan, ya, masalah sembelit, keletihan dan sebagainya. Itu salah satu contohlah. Dan juga dari segi pengambilan air, ya, di majlis-majlis kenduri dan sebagainya, memanglah dihidangkan air manis. Jadi kita cubalah untuk jangan berlebihan. Setakat satu gelas tu okeylah, tapi yang lepas-lepas tu kita bilaslah dengan air putih. Tapi tak salah kita minta air suam boleh. Kalau betul-betul menjaga, memang kita akan ambil air suam dan sebagainya, air putih, air mineral, memang air yang orang kata terbaguslah di muka bumi ini. Jadi memang dalam Islam sendiri kita tahu bahawa nak menjaga kesihatan, kita kena bermula daripada penjagaan kesihatan pemakanan, dan kita amalkan makanan-makanan yang bukan saja halal tetapi juga baik ataupun toyib. Okey, baik, bila bercakap tentang makanan baik, makanan yang toyib ini, mungkin ini pasti bila makanan yang baik itu akan membantu je untuk kesihatan kita. Jadi mungkin boleh dijelaskan tentang mungkin ciri-ciri atau apakah jenis-jenis makanan seperti ini. Okey, baik, memang ada banyaklah ciri-ciri nak, kalau nak kita nak memperjelaskan tak cukuplah 6 minit nak jelaskan tentang toyib, tapi saya ringkaskan. Jadi pertama kita harus perhatikan dari sudut hasil dapatan itu sendiri, ya, kalau kita nak tengok makanan yang toyib itu. Kemudian dari segi pemprosesan, dari segi pembungkusan yang boleh menjamin dia punya kualiti pemakanan itu sendiri, dan dari segi makanan itu sendiri sama ada dapat mengekalkan nutrisi ataupun vitamin yang terdapat dalam pemakanan tersebut. Ya. Jadi itu antara yang disebut sebagai toyib. Contohnya kalau mi segera kita katakan memanglah halal, tapi adakah ia toyib? Ya? Ataupun mungkin makanan-makanan yang tinggi kandungan gula dan sebagainya, makanan proses, mungkin ia halal, memanglah halal. Tapi adakah ia baik untuk mereka yang ada kecil manis? Contoh. Jadi kita kurangkanlah makanan-makanan yang orang kata berproses contohnya, dan makanan-makanan yang mengandungi banyak bahan pengawet, sebab kalau berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada kita. Dan juga kita fokus kepada tujuh kelas pemakanan yang saya sering sebutkan dalam setiap siaran, iaitu daripada karbohidrat sehinggalah serat, protein, vitamin dan semua itulah, termasuk juga pengambilan lemak yang sihat. Yang seringkali saya rasa masih lagi orang kita memang kurang pengambilannya setiap hari, ya, sedangkan ia adalah satu sumber pemakanan yang sangat baik untuk mengekalkan tenaga kita yang berpanjangan. Dan ia juga dikatakan sebagai the most concentrated source of energy. Maksudnya di sini adalah ia membekalkan tenaga yang sangat tinggi dan juga tepu berbanding dengan protein dan juga karbohidrat. Jadi kalau kita amalkan satu sudu setiap hari pun, kita dah boleh dapat tenaga yang berpanjangan itu. Contohnya macam Olivi Power Up ni lah. Olivi Power Up ini, ia memang orang kata berkualiti premium, dan dalamnya ada kandungan sebatian polyphenol, ya, yang boleh diamalkan setiap hari. Dan ia juga mengandungi, dia juga adalah semula jadi, organik, tak bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Dan yang uniknya tentang OPU ini adalah ia dihasilkan daripada keseluruhan pokok zaitun. Kalau Olivi daripada buah zaitun je, kan? Tapi kalau OPU ini dihasilkan daripada buahnya yang muda, dan ranting yang muda dan juga daunnya yang muda. Jadi dengan semua keseluruhan pokok zaitun, sebab pokok zaitun ini sangat barakah. Jadi kalau dengan manfaat yang sangat baik ini, jadi wajarlah untuk ia diamalkan oleh setiap hari sebenarnya. Boleh amalkan setiap hari dan rasa juga sangat sedap. Kalau kita tengok pearls, ada pearls kat dalamnya dan agak masin sedikit, dan boleh orang kata boleh ditelanlah. Dan juga masyarakat kita juga kurang dari segi pengambilan mineral dan vitamin. Jadi hari ini saya nak ajarkan, mungkin nak cuba cara yang mudah untuk membuat bancuhan sari cuka tin bersama dengan pati jus lima ataupun jus lima itu sendiri. Dibancuhkan sekali. Jadi kita tahu pati apa tu, sari cuka tin ini mengandungi boleh membekalkan tenaga dan juga zat besi secara semula jadi. Dan jus lima ini pula adalah dihasilkan daripada perahan keseluruhan buah delima itu sendiri. Dan paling penting, ia tidak ada gula tambahan, non-GMO, tak ada bahan pengawet dan sebagainya. Jadi kita boleh mengamalkan secara semula jadilah. Kalau kita travel pun sebenarnya kita boleh bawa Olivi, OPU. Saya sendiri memang saya bawa lah sebab nak cukup kan kita punya kandungan vitamin, mineral dan sebagainya. Baik, cukup menarik kombinasi pemakanan ini. Jadi mungkin ada sebarang pesanan akhir bagi mereka nak dapatkan atau sesuatu yang ingin diwar-warkan. Memang sedang berlangsung promosi yang sangat istimewa, itu promosi hujung tahun ataupun year end sale yang sedang berlangsung bermula daripada 23 hari bulan sehinggalah nanti pada 31 hari bulan Disember, dengan kombinasi-kombinasi amat menarik sekali. Diskaun sehingga 15%. Jadi antara kombinasinya adalah Olivi bersama dengan sari cuka tin, Olivi bersama dengan jus lima, dan Olivi bersama dengan pati delima yang menawarkan diskaun sehingga 10%. Dan juga ada Olivi Olivi Power Up ni ada diskaun sehingga 15%, iaitu penjimatan lebih RM59. Jadi wajar kalau nak beli, sebab kalau tidak harga dia memang agak
agak mahal, ya, RM359. Jadi rebut peluang ini, ya, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda, 0135000157 ataupun 0135200157. Ya. InsyaAllah. Jadi kepada anda semua para penonton, dapatkan produk terbaik, kualiti terbaik dari Olive House. Jadi sekali lagi kita ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Aizah kerana bersama kami pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Ada sesuatu yang kita nak wawarkan, Farin Ahmad? Hari ini topik kita memang lebih sedekah, nilai-nilai murni terus dipelihara. Namun, okey, ini yang ini tak apa, perlu ragu lagi. Anda boleh menyumbang untuk bersama dengan Zakat Selangor, iaitu sekarang sedang berlangsung kempen Indahnya Memberi oleh Lembaga Zakat Selangor. Jadi mulakan dan tambah caruman anda dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik. Antaranya adalah kad minyak petrol dan juga kad Touch and Go, Rina. Jadi, jom layari www.zakatselangor.com.my sekarang untuk menyertai kempen ini. Dan kempen akan berakhir pada 31 Disember. Jadi, apa lagi? Jom kita tunaikan zakat di Zakat Selangor. Okey, cara dan dengan teknologi ini memudahkan lagi kita untuk membuat sumbangan dan meneruskan nilai-nilai murni dalam masyarakat kita. Baik, pada hari esok, di mana suatu yang juga menarik yang saya pasti ramai yang ingin dan perlu ambil tahu, iaitu masalah strok. Kenapa saya kata penting? Pasal apa? Masalah strok ni sekarang dah tak mengira usia. Kalau dulu kita katakan orang yang dah berusia saja. Tapi kita pernah mendengar orang yang berumur pertengahan 30-an dan baru seawal pertengahan 30-an dah terkena strok. Okey, kita nak melihat satu lagi topik yang dapat memberi manfaat kepada semua. Anda akan bersama dengan Fiza Sabjahan esok. Pastikan temu janji anda 12:30 hari hanya bersama kami di Wanita Hari Ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi cekal hati, dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi cekal hati, dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi.